Apa kabar? Selamat datang ke Embas bersama dengan saya Nita on a Thursday night. Yes, macam biasa, Embas dah pun sediakan cerita hangat untuk korang semua hari ini and harap korang semua baik-baik saja, okey? Jom kita saksikan. Let's go. Hakim Rosli yang selepas lagu Mimpi. Sekarang pun Hakim ada dekat studio. Hakim ada projek-projek Hakim yang akan datang yang Hakim nak ceritakan. Selepas lagu Mimpi, memang saya dan juga tim FMC sudah bercadang untuk keluarkan lagu baru pada tahun ini. Kita dah rekod banyak lagu. Dari segi arrangement semua dah siap. Cuma kita kalau nak keluar lagu tu mestilah ada music video, betul? So bila sekarang ni pandemik, kita tak boleh nak buat apa. Lagu tanpa music video macam tak lengkap, tak cukup tau. Kita kena akurat dengan keadaan sekarang ni, the whole lah untuk tahun depan lah. Kalau case dah makin turun, dah boleh shoot music video, okay, kita akan release baru lah. Tunggu saja. Pandemik ini membawa pelbagai cabaran untuk masyarakat kita. Tapi perjuangan terhadap pandemik ini masih belum tamat. Tetapi guys, impian kita untuk kembali ke kehidupan normal tu masih boleh dicapai, okey? Jadi sertai kami dalam kempen Kita Malaysia #BaikSemula untuk meningkatkan ketabahan dalam kalangan rakyat Malaysia. We can do this. Okay gang, terima kasih for spending time with Embas dan juga bersama dengan Nita, okay? Esok Sean akan kembali jam 9 malam di sini, akan beritahu korang pula apa dia cerita sensasi esok. Tapi apa pun, please stay safe, stay responsible and I love you. Bye-bye guys.